Nah, kemudian mungkin menyambung ke pertanyaan berikutnya mengenai sustainable tourism di Indonesia nih, Pak ya. Apa saja sih, Pak, langkah yang bisa dilakukan dalam menjalankan destinasi wisata berbasis sustainable tourism di Indonesia ini? Dan sepenting apa sih, Pak, destinasi wisata berbasis sustainable tourism seperti ini? Ini sangat penting, super crucial, karena pariwisata yang konsep lama yang hanya mengandalkan kuantitas, banyak-banyakan jumlah, dan tidak memikirkan keberlanjutan atau sustainable, tidak akan mampu berdampak kepada ekonomi lokal. Sehingga banyaknya mereka hanya datang rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tidak Rohali ya, Pak. kepada Rojali, rombongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif lokal. Nah,